Moms, halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Tiara. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Jadi di video kali ini aku mau share kegiatan aku di bulan puasa, khususnya pada waktu sahur. Jadi banyak banget yang request bikin vlog sahur. Jadi di sini aku mulai dengan iris-iris daun bawang. Daun bawangnya tadi udah aku cuci dulu Moms ya sebelumnya. Di sini nantinya aku mau masak ikan sarden. Nah, siapa yang sering masak sarden ketika sahur boleh komen di bawah ya. Nah, untuk masak sardennya aku kasih daun bawang tadi yang aku iris dan aku tambahin sambal merahnya ya. Atau ini ya, bumbu dasar merah aku blender aja karena ini udah sahur. Aku nggak sempat untuk ngulek, aku blender aja Moms ya. Ini ada cabai merah, bawang putih serta tomat. Jadi kalau untuk sarden aku tuh kurang ya sama sambal sarden itu ya. Jadi aku tambahin sambal dari rumah lagi, aku blender, nanti aku campur sama ikan sarden yang dikaleng. Nah, ini dia ikan sarden kalengnya yang kemarin aku beli Moms ya ketika belanja bulanan. Di sini aku pakai ikan sarden yang ukuran besar dan alhamdulillah lumayan banyak ya dapat ikannya. Cocok juga untuk nanti sarapan buat anak-anak. Dan di sini aku tambahkan daun bawang ya. Nah, ini aku sering lihat dulu ya mama aku itu kalau masak sarden ditambahin daun bawang. Jadi lebih enak gitu ya. Nah, tadi Moms mungkin gak kerekam, aku tuh ada kasih tambahan gula sama garam ya, aku kasih sedikit. Alhamdulillah sudah selesai masakan aku sahurnya ya. Itu masaknya cepet aja Moms ya, namanya ikan sarden ya. Nah, sardennya ini aku kasih tambahan suun biar lebih enak ya. Ini permintaan suami aku, katanya minta pakai suun ya Mi ya, lebih enak aja gitu ada minyak. Dan langsung aja di sini aku hidangkan dulu. Nah, begini dia Moms ya, cantik banget kalau pakai suun. Rasanya tuh enak banget, mantul banget ya. Ada yang pernah nyoba nggak ya pakai sarden, masak sarden pakai suun? Boleh komen di bawah. Dan ini gak ketinggalan ketika kita sahur, pasti ada teh manis juga Moms ya, biar perut itu lebih kenyang nantinya. Oke Moms, kami sahur dulu ya. Alhamdulillah ini masakan sarden tadi kami makan. Dan kami sahurnya berdua aja Moms ya, anak-anak tuh tidur. Tapi kalau mereka bangun kita ajak makan juga ya, khususnya yang udah besar, balita-balita kita. Nah, itu di belakang ada lidah mertua yang panjang ya, itu aku baru pasang di rumah, itu dikasih sama kakak di kampung. Alhamdulillah ada tanaman indoor ya Moms ya di dalam rumah. Jadi ini aku letak di dalam rumah, nanti kalau aku siram letak di luar. Setelah sahur, di sini aku sambung dengan sholat subuh di rumah dan baca Quran di rumah ya Moms ya. Alhamdulillah, walaupun aku sesibuk-sibuknya di rumah beraktivitas, pokoknya kalau untuk Quran itu jangan tinggal lah ya.
Jadi setelah sholat subuh dan baca Quran, aku lanjut aja dengan aktivitas aku yang lain ya moms ya. Nah ini aku sudah selesai cuci piring ya moms ya, langsung aja aku susun ke lemari piring. Mohon maaf banget kalau nampak berantakan ya moms ya, aku tuh belum rapi di sini. Yang penting sama aku tuh muat aja ya semuanya. Oke lanjut moms, di sini aku bersihkan bagian dindingnya maupun alas meja, wastafel dan kompor nantinya ya. Aku seneng banget kalau untuk bersih-bersih dapur karena ini kantor aku. Jadi moms, kalau dapur itu kurang rapi ya menurut aku pun rasanya males juga untuk masak, males juga untuk cuci piring. Jadi kalau dia udah bersih rapi, aku pun semangat untuk masak, semangat beraktivitas kembali di sini. Sebenarnya aku tuh dulu gak seperti ini moms ya, aku tuh cuek banget masalah rumah ya, apalagi bagian dapur ya. Kalau udah siap masak, piring menumpuk, aku tuh kadang biarin lama-lama. Tapi sekarang ya moms ya, semenjak aku kenal dunia Instagram, home decor, dekorasi rumah gitu moms ya, aku tuh senang aja gitu ya lihat dekor-dekor, apalagi kalau dekornya low budget ya, dan bersih-bersih dapur, aku tuh jadi suka dan aku tuh jadi ikut-ikutan ya niatnya. Di sini aku ikut-ikutannya dengan hal yang positif moms ya, ikut-ikutan semangat untuk bersih-bersih dapur kalau lihat konten atau rumah ya, atau gambar di Instagram itu yang cantik, yang rapi dapurnya, aku pun jadi ikut-ikutan bersih-bersih dapur, percantik dapur biar rapi gitu moms ya. Ada yang sama nggak kayak aku moms dan bunda, sekarang lebih rajin bersihkan rumah dan dapur semenjak kenal home decor ya, di Instagram maupun di YouTube. Jadi aktivitas aku moms ya, setelah sahur aku sambung aja dengan yang lain, beres-beres bagian dapur tadi dan bersih-bersih, dan lanjut di sini aku bersih-bersih bagian depan karena di sini aku senangnya anak-anak tuh belum bangun, jadi aku bisa bebas bersihkan rumah. Semoga kalian tidak bosan ya moms ya, lihat video aku ini-ini aja, beres-beres rumah kontrakan, bersih-bersih ya. Jadi ini-ini aja vlog aku sederhana ya, semoga bisa diambil sisi baiknya, sisi positifnya, dan buang sisi negatifnya. Apa kabar ya mam, semua teman-teman aku, para mams dan bunda dan lainnya, semoga kita sehat selalu mams ya, bahagia selalu, dilancarkan rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya. Semoga apa yang kita cita-citakan tahun ini, impian kita tahun ini bisa tercapai ya mams ya, amin ya Allah. Nah jadi di sini kemarin ya moms ya, banyak banget yang nanya karpet aku ini ukuran berapa, aku tuh lupa moms ya dan nggak tahu kalau untuk harganya, ini harganya kemarin aku beli 7 tahun yang lalu moms ya, ini 7 tahun yang lalu ketika kita baru pengantin baru ya, habis nikah, ini kita beli 200.000 harganya.
para moms dan bunda aktivitasnya apa sih setelah sahur, setelah subuh, pagi-paginya lanjut kerja atau enggak, beraktivitas lain, atau ada yang tidur ya. Jadi aku tuh kadang tidur juga moms ya, cuman ini rumah aku tuh lagi berantakan, piring aku tuh juga lagi menumpuk, jadi aku kerjakan pagi-pagi ini sebelum anak-anak bangun. Oke, setelah nyapu di sini aku lanjut aja mams ya. Aku lanjut untuk bersihkan lantainya. Aku pel sampai bersih semuanya. Alhamdulillah pagi ini kerjaan aku sudah beres semua. Dan buat kalian yang nonton video aku sampai di detik ini, aku ucapkan banyak terima kasih ya mams ya dan bunda. Bagi kalian yang punya channel YouTube maupun yang tidak punya channel YouTube, yang selalu hadir, yang selalu nonton, yang selalu ngasih like maupun komentar positif tentang channel YouTube aku ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah ini kerjaan aku sudah selesai di jam 7 pagi mams ya, dari aktivitas aku sahur tadi sampai sekarang. Alhamdulillah semuanya sudah siap ya Allah. Nah, ini bagian ruang tamu aku, alhamdulillah sudah rapi juga. Oke deh, sampai di sini dulu mams ya video aku. Terima kasih banyak yang sudah ngikutin aktivitas aku mulai sahur tadi sampai pagi ini. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi mohon maaf mams ya kalau aku ada salah kata di video kali ini. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih. Oh.